Selamat pagi Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi keadaan sehat walafiat Oke, pada pertemuan kedua kali ini Bapak masih membahas tentang kedisiplinan pegawai Melanjutkan pada pertemuan pertama Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok pembentukan disiplin pegawai pada dasarnya, unsur pokok pembentukan disiplin pegawai merupakan proses pembentukan kedisiplinan dapat berupa binaan melalui keluarga, pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pengalaman atau pengenalan dari keteladanan dan lingkungannya. Nilai-nilai kepatuhan ketaatan dan ketertiban itu tercipta dan terbentuk melalui proses dari pendidikan keluarga dari pendidikan formal maupun dari pendidikan non formal itu sendiri Adapun unsur-unsur pokok pembentukan disiplinan seseorang itu ada dua bagian yang pertama sikap yang telah ada pada diri manusia Sikap itu merupakan unsur yang hidup di dalam jiwa manusia yang harusnya mampu bereaksi terhadap lingkungannya, dapat berupa tingkah laku atau pemikiran. Yang kedua, sistem nilai budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana manusia itu tinggal atau di mana pegawai itu bekerja. Sistem nilai budaya ini merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman atau penuntun bagi kelakuan manusia atau pegawai itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek kedisiplinan pegawai. Aspek-aspek kedisiplinan, sikap disiplin membuat seseorang bisa mengetahui dan membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang tidak sepatutnya dilakukan. Disiplin akan terwujud bila mana disiplin telah ditanamkan, dimulai dari tiap-tiap pribadi manusia itu sendiri, dari hal yang terkecil, dari organisasi. Dari kelompoknya, dari tempat bekerjanya, disiplin mempunyai tiga aspek, antara lain: satu, sikap mental manusia. Sikap mental merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem aturan, perilaku, norma, adat, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan dan norma, dan standar tersebut merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan pegawai atau seseorang Selanjutnya tentang tolak ukur kedisiplinan pegawai Setiap perusahaan perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para pegawainya yang mana merupakan standar yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai yang dapat dijadikan tolak ukur kedisiplinan pegawai itu sendiri, adapun tolak ukur kedisiplinan kerja pegawai sebagai berikut: yang pertama, kepatuhan terhadap jam-jam kerja; yang kedua, kepatuhan terhadap instruksi dari atasan serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam perusahaan; yang ketiga, berpakaian baik pada tempat kerja. Yang keempat, menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati dan tanggung jawab. Yang kelima, bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan oleh perusahaan atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, indikator kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian besar pegawai atau ditaati oleh semua sebagian pegawai. Dalam penyataan, jika dalam suatu instansi, apabila sebagian besar pegawainya mentaati. Segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkan. Indikator disiplin pegawai dapat terbagi menjadi tiga: yang pertama, disiplin tentang waktu; yang kedua, disiplin peraturan dan berpakaian; yang ketiga, disiplin tanggung jawab kerja. Disiplin waktu di sini. Diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam-jam kerja. Pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Disiplin peraturan dan berpakaian di sini adalah tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis. Yang dibuat agar tujuan suatu perusahaan dapat dicapai dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan. Tata tertib yang telah ditetapkan serta ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan atau lembaga organisasi. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab kerja, salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor, berjalan dengan berjalan dengan lancar serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pegawai. Kemudian, dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil atau ASN adalah sebagai berikut. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil tujuan dibuatnya aturan hukuman disiplin yaitu untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karenanya, setiap pejabat wajib memeriksa terlebih dahulu kepada pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut sebelum jatuhan hukuman dilaksanakan. Ini adalah Definisi peraturan disiplin pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 pasal 3 sebagai berikut Dalam pelaksanaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil, terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, Pasal 7 disebutkan bahwa tingkat hukuman disiplin pegawai negeri sipil dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan, yang kedua adalah hukuman disiplin sedang, yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Adapun hukuman disiplin ringan terdiri dari... Be Tiga jenis: yang pertama, teguran lisan; yang kedua, teguran secara tertulis; yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Adapun hukuman disiplin sedang, jenis-jenisnya yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; yang kedua, penundaan kenaikan pangkas selama satu tahun; yang ketiga, penurunan pangkas setingkat lebih rendah selama satu tahun. Kemudian, hukuman disiplin berat. Adapun jenis hukuman disiplin berat bagi pegawai negeri sipil adalah: yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; yang ketiga, pembebasan dari jabatan; yang keempat, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Demikianlah pertemuan kedua kali ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.